Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Syafir Club bisa mantap. Club Boss. Okay guys. Welcome back guys. Welcome back. Beberapa hari ya saya, tiga atau hampir seminggu lebih lah, okay? Seminggu lebih saya hilang. Iaitu last video saya, iaitu pasal motivation untuk kita, okay? Padahal itu saya buat sendiri, bukan motivation pun. Cuma macam, ya macam ayat-ayat deep sikit. Okay, so hari ni guys, kita nak come back balik meng-review GTA. Don't worry guys, I trying to come back, okay, in YouTube. Dan juga korang ada beberapa hari lagi, okay, sampai ke hari Khamis untuk korang tanya soalan dekat community tab saya. Yang ini dia. Okay, dekat situ saya dah taruh itu Q&A. Korang boleh pergi tanya guys. Korang boleh pergi tanya. Okay, korang ada masa 2 hari lagi. Okay, maksudnya Rabu, Khamis. Korang ada 2 hari lagi lah. So, lepas ke 2 hari tu, maksudnya dah sampai hari Khamis, dah ditutup. Soalan dah ditutup. So, nanti saya akan buat video lah. So, itu video lah. Itulah dia. Okay. So, sebelum itu guys, seperti biasa, jangan lupa tekan butang lain bawah. Dan jangan lupa juga tekan butang subscribe di kanan bawah. So, terima kasih guys. Sekarang channel Syafir Club dah mencapai 25,200. Walaupun tak upload video, tapi naik juga. Alhamdulillah. Okay. So, hari ni guys, kita nak review modpack daripada Amri. Ini adalah version pertama. Saya tak tahu ini version pertama atau version kedua. Tapi, ini adalah baru-baru, apalah, baru-baru berjinak masuk ke dalam kita punya world. Kita punya world. Kita punya GTA world. Okay. So, kita nak tengok sama-sama macam mana modpack Amri untuk kali ni. So, tanpa berlama lagi, let's go. Kita masuk ke dalam gamenya. Let's go guys. Okay, so kita dah masuk ke dalam game yang ini adalah modpack daripada Amri. Amri version yang pertama. Ini version pertama lah. So kita nak try tengok lah macam mana version dia, version pertama kali ni. Apakah dah lebih better ataupun ya biasa-biasa saja pada umumnya. Let's go. Kita akan keluar daripada rumah CJ ni, okay? Sebab kita tak nak tengok rumah CJ pun. Kita nak tengok macam mana dia punya modpack guys. Macam mana dia punya modpack. Itu je saja. Okay, so selamat datang Yaya Kusah. Oh, dia punya standard tu rasa guys. Dia punya standard tu rasa Okay, it's okay, it's okay. Ni, ya Allah, dia pakai ni punya. Macam mana lah aku nak pakai ni. Okay guys, so saya akan review satu persatu lah. Untuk pukul 6, pukul 6 dia standard lah. Ni standard dari game. Dia tak maksud saya macam, dia tak taruh skybox, dia tak taruh itu, dia tak taruh ini, tak ada. Ni standard, standard game lah. Okay guys, so saya set dia pukul 8. So kita tak nak cakap banyak. Kita terus pergi ke dia punya player saja. Untuk the true, tak ada apa-apa. Ini adalah skill bangsawan. Okay, actually saya dah lama juga lah tak pakai skill bangsawan ni. So it's okay. Ada apa-apa skill lagi tak? Okay, menurut saya itu salah satu percubaan yang baik jugalah. Sebab saya pun dulu pun sama juga kan. Saya pun sama juga dulu. Berapa karakter, berapa skin je saya tak biasa taruh kan. Biasa saya taruh 2 guys. Ha, biasa saya taruh 2 tau. Tak banyak. Alright, so dekat BF400 kita disajikan iaitu EX5. Untuk FCR sendiri ada 125. SPV ada NVX. Moto NVX. Ini ada X1R. Ui, X1R dia macam cantik guys. Warna grey-grey macam tu. So ada Y15 warna kuning. Kalau untuk motor, warna kuning, itu favourite saya lah. Okay, untuk kereta, saya tak nak sentuh pasal kereta lah. Okay, untuk hari ni, kita fokus dekat motor saja. Kita fokus dekat bahagian-bahagian motor sajalah. Okay. So, untuk kali ni, kita akan memilih memakai motor. EX5 ke, I don't know lah. Saya akan pakai this motor lah guys. Y15 dah besar sangat, kita pakai S1R. Sebelum tu, korang tahulah okay, apa sebab saya terkeluar macam ni. FC guys, dia FC teruk. Tak adalah teruk sangat. Cuma jangan tekan dekat bahagian freeway. Yeah, bahagian freeway jangan tekan eh. Kalau korang nak pilih motor, bahagian freeway jangan tekan. Dia akan FC teruk. Jangan. So, kalau tak nak apa-apa, jangan tekan apa-apa. Okay. Okay guys. So, let's go. Kita dah naik atas motor dia. Let's go, kita cuba untuk ram satu kali. Let's go. Standard apa? Standard sound. Sini dah ramai juga yang pakai. Tapi tak ada masalah lah. Okay. Oh, dia ada tambah fly kat situ. Okay, so saya tahu dia kenapa jadi macam ni tau. Sebab dia tak fixkan kedudukan motor lah. Ataupun kedudukan orang tu dia tak fixkan. So, ya, kalau macam korang nak fixkan, korang boleh pergi tengok channel iaitu Man Project. Ya, Man Project ada ajar.
Siapa pun belajar untuk dekat situ ah. Dekat situ lah, dekat mom project lah. Siapa pun belajar tau. Belajar sebab apa? Sebab dah lama tak buat mopek. Siapa ada nombor Syah, siapa yang Syah save nombor dia, korang boleh tahulah siap. Tak silap Syah ada announcement dekat Syah punya status WhatsApp yang mengatakan Syabili Club punya mopek akan keluar tak lama lagi. Apakah berita itu benar atau palsu? Jawapannya adalah ya, benar. Okay, mopek Syabili Club tak akan dikeluarkan tak lama lagi guys. Tak lama lagi lah. Okay, tapi korang kena bagi Syah masa sedikit untuk Syah fixkan segala benda-benda yang Syah rasa nak fixkan lah. Sebab that mockpack, okay, mockpack yang seterusnya tu Syah buat, dia macam ada black and screen tau. Maksudnya macam ada kejap-kejap blackout tau. So macam ada agak ngebug-ngebug sikit lah. So that's why Syah nak fixkan benda tu, bagi macam Syah nak korang main dengan aman, dengan santai. So Syah tak nak main macam macam-macam. Ha, macam tu, macam ni, macam tu. Ha. So maksudnya Syah tak nak korang main macam kejap ada blackout, kejap ada ngebug, ada semua. So Syah tak nak bagi korang main dengan macam menghalang korang untuk main lah. Syah tak nak macam tu guys. So that's why Syah akan fixkan segala benda yang Syah boleh fixkan. Syah try. Tapi buat yang Syah tak boleh fixkan tu, haram maaf lah. Okay, ada kekurangan jugalah dekat mopek tu. Sebab Syah macam, ya maklum lah guys. That's why Syah sekarang dah kerja dah memang berlambak. Okay, berlambak dengan video guys, berlambak dengan video, memang kepisangan gila. So that's why Syah agak kurang sikit lah untuk buat mopek. So that's why, so Syah harap minta maaf okay kalau macam ada kekurangan dekat mopek tersebut. Nanti akan dikeluarkan tak lama lagi guys, tak lama lagi. Korang just stay tune je lah dekat channel Syabili Club, jangan risau guys. Okay, jangan risau. Ini kali tak ada tipu-tipu biar. Ini kali tak ada tipu-tipu. Ini kali no apa? No fake. Ini tak ada fake-fake punya. Ini betul-betul in reality punya. So ini tak ada fake, ini tak ada dipermainkan ke, okay? Macam wani tak adalah. sorry. So macam korang just stay tune je lah dekat channel Syabili Club. That's why Syah keep kata dengan korang, stay tune sahaja dekat channel Syabili Club. So dah pukul berapa dah guys? Okay, dah pukul berapa dah? Okay, so thanks for watching this video. Untuk this mopek guys, saya boleh katakan dia ada, okay, ada banyak juga lah benda-benda yang bagus untuk dekat versi pertama ni. Yang pertama, ada clutch on motor. Yang kedua, no lag. Tak ada lag. Okay, FC nya ada. Tapi kalau korang tak nak FC, korang jangan tekan dekat bahagian freeway. Jangan tekan dekat bahagian freeway. Sebab apa? Sebab kalau korang tekan dekat freeway, dia automatic akan foreclose ataupun FC, automatic akan dia terkeluar game. So nak mengelakkan daripada FC, korang jangan tekan dekat bahagian freeway. Yang lain-lain korang boleh tekan, tak ada masalah. Okay, so dan untuk kekurangan dekat mopek kali ni, dia tak try untuk nak buat something yang new dekat version pertama dia. Maksudnya dia tak nak buat macam, dia tak nak tambah mapping sikit, dia tak nak tambah skybox, dia tak nak tambah HD quality. Itu agak kurang sikit lah dekat mopek kali ni. Tapi untuk yang lain-lain semua, menurut saya awesome. Awesome gila. Okay, so thanks for watching this video. Untuk Amri, kalau tengok video kali ni, untuk version 2, saya harap boleh buat yang terbaik lagi lah. Okay, so thanks for watching this video guys. Don't forget to subscribe, and tolong tekan version bell. I'll see you to the next video. Bye-bye. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau korang ada mopek yang korang buat, boleh terus komen dekat bawah ataupun boleh terus PM tepi untuk korang bagi link video, dan saya akan download dan saya akan review untuk korang semua. Okay, so thanks for watching this video guys. Bye-bye dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.